السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم، والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kesyukuran di atas rahmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Aqidatul Aqaid, membicarakan tentang sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana berada dalam majlis ilmu, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita supaya kita memperdalamkan studi ilmu, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki ia baik, yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki ianya baik. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu jadi baik, yufaqihu fid din, iaitu dia faqih dalam bab agama. Ulama membahaskan kalimah yufaqihu fid din memberi maksud faqih ini termasuk dalam bab agama, mendalami dan mengetahui satu-satu hukum itu dia adalah agama, menunjukkan bahawa menuntut ilmu ini satu tuntutan dalam agama. Bila ianya merupakan satu tuntutan dalam agama, maka kita kena jaga adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu ini kita perlu jaga. Di dalam majlis ilmu kita kena tumpukan perhatian menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh supaya Allah berkati. Jangan kita bercakap-cakap waktu menuntut ilmu kita tidak ada adab, bermakna kita menghina agama Allah. Sebab dalam majlis ilmu ini Allah menurunkan rahmat. Disebut oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, ada di kalangan orang yang sufaha dan orang yang degil telah menghina hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihatahu li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat akan melabuhkan sayapnya kepada penuntut ilmu yang ilmu itu diridai. Jadi ada orang ni dia cuba menghina hadis Nabi SAW, buat kacau dalam majlis sehingga dia pijak sana, pijak sini, pijak sana, buat bising. Orang tanya, apa pasal kau pijak sana, pijak sini? Dia kata, aku nak pijak kepak malaikat supaya kepak malaikat ni patah. Lepas ni dia tak boleh terbang. Takkan kau ajar dia? Maka Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada orang ni syullat sa'iru jasadih, menyebabkan seluruh badannya lumpuh. Ini telah disebut oleh Al-Imam Abu Daud radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Daud, keadaan orang yang menghina majlis agama.
Ada satu riwayat yang disebut dalam Sunan Abi Daud, kaki yang dia gunakan pijak-pijak ni ianya bulat-bulat sehingga menyebabkan penyakit ini menular sampai ke atas, dan dalam keadaan semua merasa sakit dan dia menyesal tapi tidak ada ubat ketika itu. Kenapa? Kerana menghina majlis ilmu. Jangan kita main-main. Kerana majlis ilmu ini disebut oleh ulama yufaqih fid din, kalimah yufaqih dan digabungkan dengan din memberi maksud dia adalah bab agama. Dia adalah bab agama. Dalam Islam, majlis ilmu bukan majlis seperti majlis-majlis lain, tapi majlis iaitu yang diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi majlis yang kita nak bincang ini berkaitan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai mukaddimahnya, Al-Imam Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, Subhanahu wa ta'ala kallama Musa takliman bila jawariha wala adawatin wala syafatin wala lahawat. Subhanahu wa ta'ala an takyifis sifat. Yang memberi maksud Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata ia dengan Musa dengan perkataan tanpa menggunakan perantara atau tanpa menggunakan panca indera. Bila jawari, tanpa ada anggota. Mana Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa, bila jawari, tanpa menggunakan anggota. Wala adawat, dan tidak ada alat. Dan wala syafatin, dan tidak menggunakan mulut. Tidak menggunakan mulut, tidak menggunakan suara, sebagaimana suara kita. Subhanahu wa ta'ala an takyifis sifat. Maha suci Allah daripada takyif bentuk-bentuk sifat. Man za'ama anna ilahana mahdudun, barang siapa yang mendakwa Tuhan kita ini ianya terbatas. Faqad jahilal khaliq al ma'bud, sesungguhnya ia jahil tentang Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang disembah. Wa man zakara anna al amakana bihi, wa man zakara anna al amakina bihi tahitu, barang siapa yang menyebut bahawa tempat-tempat Allah ini terbatas, lazimatul hiyaratu wat takhlid, ianya memberi maksud telah mencampur adukkan. Manakala dia kata Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di sini, Allah berada di sini, maka dia dah campur. Dia tak dapat membezakan yang mana Allah, yang mana makhluk. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, bal huwal muhitu bi kulli makanin, bahkan Allah melingkungi dan meliputi semua tempat. Fa in kunta sadiqan ayyuhal mutakallifu bi wasfi ar-rahman bi khilafi at-tanzil wal burhan, sekiranya kamu itu benar wahai orang yang mukallaf dengan sifat Allah, bersalahan dengan apa yang bersalah bit-tanzil yang diturunkan dan keterangan. Maka Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak sama dengan apa yang kamu lihat. Maka Sayyidina Ali telah menyatakan kepada kita, hayhata hayhata at-ta'jizu an sifatin makhluq mislaka wa tasiful khaliqul mahmud man lam ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maka kata Sayyidina Ali, hayhata hayhata ay ba'uda ba'uda, jauhkanlah jauhkanlah. At-ta'jizu, adakah kamu lemah daripada sifat makhluk seumpama kamu? Kamu nak mensifatkan Tuhan yang mencipta. Mana kita ni hatta nak sebut sifat-sifat makhluk ini pun tak tersebut kita. Apatah lagi nak menyebut sifat-sifat Allah, nak menggambarkan Allah begini-begini. Adakah mampu kita nak mensifatkan sifat-sifat atau bentuk-bentuk makhluk yang ada pun tak mampu kita nak menyatakan. Kita nak menyatakan bahawa bentuk diri kita ni pun macam mana kepada orang. Kita orang telefon kita, Syukri, kau punya bentuk badan macam mana? Boleh kita gambarkan? Aku punya telinga macam ni, macam ni. Macam mana tu orang kata? Pun tak boleh digambarkan dengan sebetulnya. Apatah lagi nak mensifatkan, menggambarkan Allah begini-begini bentuk, lagi tak mampu.
Oleh sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "Malam ta'khuzhu sinatun wala naum." Iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Alladhi lahuma fis samawati wa ma lahuma fis alladhi lahuma fil aradin was samawat. Yang mana bagi Allah Ta'ala apa yang ada di bumi dan di langit, wa ma bainahuma dan di antara keduanya, wa huwa rabbul arshil azim. Allah lah Tuhan yang gagah perkasa. Rabbi mana Tuhan arash yang agung, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yang maha agung. Ini kata-kata yang telah diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan telah diriwayatkan kata-kata Sayyidina Ali ini oleh Abu Nu'aim radhiyallahu an dalam kitab beliau yang terkenal Hilyatul Awliya jilid yang pertama, kata hikmah yang ke-73. Sebagai mukaddimah pembahasan ilmu tauhid yang kita nak bahaskan pada malam ini. Jadi kita sambung lagi pembahasan berkaitan tentang tanzih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai muka surat 6. Surat 6. Dan tiada bertempat ia dalam sesuatu. Okay. Tak apa, kita ulang belakang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Hampir ilmunya ilmu Allah. Hampir ilmunya itu daripada tiap-tiap maujud. Kita belajar ilmu tauhid, Allah bersifat dengan ilmu. Ilmu Allah ialah ihatah, meliputi, melingkungi, meliputi dan melingkungi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan mereka tidak boleh meliputi dengan sesuatu daripada ilmu Allah. Mana ilmu Allah bersifat ihatah, meliputi semua. Dan ilmu Allah ini berta'aluk dengan ta'aluk inkishaf. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ta'aluk iaitu peranan ilmu ataupun ta'rif di kalangan ulama tauhid, ta'aluk ini ialah iqtida'us sifati amran zaidan ala qiyami bizatiha. Iqtida'us sifati iaitu menuntut sifat akan peranan yang lebih yang berdiri ia dengan zat. Itu ta'rif di segi ilmu tauhid ataupun talabus sifati amran zaidan. Contohnya Allah bersifat ilmu. Daripada sifat ilmu ini bukan sekadar ianya berdiri dengan zat Allah, tetapi mempunyai peranannya. Mempunyai peranan. Ilmu Allah ini adakah setakat ilmu begitu ataupun dia ada peranannya yang dinamakan ta'alluq. Apa dia? Ta'alluq. Saya berta'alluq, bergantung dengannya, maka segala-galanya kita berharap kepadanya. Maka bergantung dengan ilmu Allah ini yang dinamakan ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan ilmu, ianya tangkashifu, telah merungkaikan dan membuka dan menyingkapkan segala yang tertutup. Bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala nampak dan tahu apa yang ada dalam dada kita. Mana Allah bersifat dengan ilmu, ilmu Allah ni tangkashif, membuka. Membuka di sudut mana? Membuka yang mana tersembunyi. Makhluk tidak tahu, tapi Allah tahu. Kerana Allah bersifat dengan ilmu dan peranan ilmu itu inkishaf. Inkishaf. Dan ilmu Allah ini dia bertakluk dengan tanjizul qadim. Tanjiz
lulus daripada sejak qadim lagi bahawa kita ni dilahirkan di negeri Melaka. Macam Jeffrey 04 ke 30. Masa 304 kan, ada generasi selepas itu 30 orang Melaka juga. Ini 04 mana orang Melaka. Haji 01 Johor. Johor Allah sudah menentukan, iaitu menerusi ilmu Allah ianya lulus bila? Lulus semenjak qadim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang berlaku di Sulawesi sejak ilmu Allah. Dan pelaksanaannya yang dinamakan tanjiz ialah qudrah dan iradah Allah. Qudrah dan iradah Allah. Dan Allah telah mengetahui sejak azali lagi yang dinamakan tanjizul qadim. Allah tahu kedudukan kita. Tetapi kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala boleh berusaha mengubahkan keadaan. Kalau ditakdirkan kita ini orang yang tak pandai, maka kita tidak menyerah takdir begitu. Kita memohon pada Allah Ta'ala, ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal hawli wal ahwal, wahai Tuhan yang mengubahkan keadaan, hawwil halana ila ahsanil hal, palingkanlah keadaan yang tidak baik ini kepada sebaik-baik keadaan. Allah tahu keadaan itu. Tetapi kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya diubahkan. Maka di sanalah yang dinamakan qudrah. Qudrah ini akan terlaksana. Apa yang kita nampak dinamakan tanjizul hadis. Lulus sekarang ini itu nama tanjizul hadis. Tanjizul hadis. Ini dalam membahaskan tentang ta'alluq yang dibahaskan dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ta'alluq ni di antara perkara yang payah. Payah nak dibahaskan. Kerana ia merupakan istilah dalam ilmu tauhid. Kesimpulannya kata ulama, peranan sifat tersebut. Maka disebut dalam kitab kita ini, hampir ilmu Allah itu pada tiap-tiap maujud. Kenapa? Kerana ilmu Allah ini ianya berperanan sebagai inkisyaf. Semua yang maujud ini Allah tahu. Walaupun ulat, walaupun jamadat yang tidak bernyawa, semuanya di bawah ilmu Allah bima syak. Maka kita perlu mengiktiqad sedemikian rupa. Jadi kita tidak akan bercakap perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini dah keluar daripada landasan syarak. Kita mempertikaikan sesuatu sedangkan ianya di bawah ilmu Allah. Bawah ilmu Allah. Dan bila terlaksana, itu sudah dinamakan taksir, iaitu kesan daripada kudrah Allah. Maka Allah laksanakan perkara tersebut. Dan mungkin di sebaliknya ada hikmah. Mungkin ada sebaliknya ada hikmah. Maka hamba Allah ini memperbetulkan keadaan, menginsafi diri dia supaya dia ni sentiasa diradai oleh Allah, supaya sentiasa dia di dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Sekiranya dia berdosa, minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa. Ini maksud dalam kata-kata yang ulama, termasuk dalam kitab kita ni, dipetik dalam kitab Ihya Ulumuddin di Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan iaitu terlebih hampir ilmunya dan rahmatnya kepada hambanya daripada urat yang di batang leher, yang terlebih mengetahui dan melihat akan sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melihat bertakluk dengan takluk inkisyaf. Basar, Allah bersifat dengan sifat melihat, ataupun dalam kitab Baqarah Amani dia terjemah pelihat. Dan sampai sekarang pun ulama, orang kita ni masih lagi bertelagah dari sudut nak sebut pelihat ke melihat. Ini terjemah kan, terjemahan. Orang ni pertahan nak sebut pelihat, pelihat. Kerana kalau melihat menggunakan alat. Kita daripada awal lagi menyebut laisa kamislihi syai'. Allah Subhanahu wa taala menyalahi yang baru. Kalau kita kata Allah melihat,
Jangan terbayang pada apa yang terbayang dalam pemikiran kita, Allah ni melihat menggunakan anggota. Kita sendiri bayang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat salbiah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Di sudut terjemahan ni barangkali sesuai yang dipikirkan oleh ulama ialah melihat sesuai dalam negara kita. Tak apalah, ada ulama di Nusantara, Syekh Panae cuba membuat satu pembaharuan dalam terjemahan, dia kata pelihat. Pelihat. Kerana pelihat ini mana zat Allah yang melihat. Contohnya menyebut saya mendengar ataupun contohnya jarum pencucuk. Diri jarum itu ialah pencucuk. Kalau mencucuk, mana orang lain tolong cucuk. Ini istilah kan. Jarum itu ialah pencucuk. Oleh sebab itu Allah itu pendengar. Oleh sebab itu dia terjemah Allah itu pendengar. Kalau Allah itu mendengar, sebagaimana kalau jarum itu mencucuk, mana orang lain tolong cucuk. Dan kita bahas benda ni, ada dua kumpulan. Hatta sekarang ni ada dua kumpulan dalam di negara kita ni, ada ustaz mempertahan gitu. Ni kalau bahasa Arab Mesir, mafish faedah, la faedata lahu, tak ada faedah. Bahas sana bahas sini, tapi kita ni tidak mentauhidkan Allah, kita masih lagi terikat dengan kitab-kitab lama, kita tak faham ideologi-ideologi baru. Ni golongan sekularisme, orang golongan pluralisme, golongan etis, golongan apa, macam-macam. Macam-macam golongan. Ideologi-ideologi lain kita tak nak belajar. Jabariyah, Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah, Qadariyah, Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah moden kita tak tahu. LGBT, LGBT, tanya ustaz apa? Itu aku tak tahu apa benda lah. Jabariyah, Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah. Maka kita tak tahu keadaan semasa. Sedangkan ulama-ulama yang mengarang kitab ini, sesuai di zaman itu, ideologi-ideologi yang merosakkan akidah, sebagaimana di zaman itu, ialah pemikiran Jabariyah, pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Khawarij dan bermacam aliran-aliran yang lain, sehingga dibukukan aliran ini di dalam satu kitab yang masyhur karangan Syekh Abu Hasan Ash'ari, iaitu Maqalat Al-Islamin. Dua jilid kitab dia. Begitu juga disebut dalam kitab Al-Milal Milal wal Nihal, menyebutkan aliran-aliran yang tak betul. Oleh sebab itu, di zaman sekarang ni, ulama-ulama tauhid mengarangkan apa itu dinamakan Al-Ilmaniyah, apa itu dinamakan Al-Masuniyah, ataupun siapa dia golongan-golongan sekularisme ni, Ilmaniyah ni, siapa dia, apakah aliran-alirannya. Ini sesuai di zaman sekarang. Supaya kita tidak terpedaya. Ulama sekarang yang dulu sesuai zaman dia. Zaman sekarang ni, siapakah Mu'tazilah moden yang mengenepikan hukum Allah, ataupun secara baca, secara literal Allah kata begitu, begitu aja, mengenepikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemikiran di zaman sekarang. Pemikiran zaman sekarang, Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Rahman dan Rahim. Jadi kalau potong tangan itu tak ada Rahman dan Rahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba orang mencuri, kita potong tangan. Jadi tak ada Rahman dan Rahim. Itu pemikiran tak betul. Sedangkan ayat Quran menyebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan kalau mencuri, potong tangan. Cuba harta kita dicuri. Dicuri. Saya dulu pernah forum bersama Ustaz Ridwan T. Prof, dia dapat prof dah, Profesor Madya Dr. Ridwan T. Masa di Ceras dulu. Tiba-tiba ada orang ni, bila dia cerita bab hudud, bila cerita bab hudud, ada seorang ni dia tak setuju. Tapi Ustaz Ridwan tanya, perempuan yang tanya, anti, kalau kereta anti kena curi, anti marah tak? Marah.
Insurans ganti balik, dia kata tak cukup. Yang mana di penjara, dia kata tak puas hati. Kereta baru beli, dia kata. Apa yang sesuai, potonglah, potong tangan. Tadi tak percaya kan? Bila kena tan diri kita, maka yang sesuai, potong. Tapi kalau tahu orang lain, jangan potong. Tidak rahmat. Ini kita ni pemikiran sekuler. Jadi oleh sebab itu, ulama' mengarang kitab-kitab aliran sekarang ni yang dinamakan Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran, yang mesti selaras dengan ilmu Tauhid. Tidak kita hanya membatalkan kita Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Tu Mu'tazilah dulu. Mu'tazilah di zaman ini siapa dia? Jabariyah di zaman ini siapa dia? Mu'tazilah moden paling bahaya di zaman ini. Ini kita akan bahas akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka Allah melihat segala-galanya. Bila Allah melihat, kita tak akan berani melakukan perkara yang bertentangan kehendak Allah. Karena kita beriktikad Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat, dan melihatnya Allah ini tidak ada batasnya. Ataupun disebut sebagai ta'aluk inkishaf. Ta'aluk inkishaf. Kerana tidak menyerupai akan hampir oleh hampir jisim. Hampir Allah tidak sama hampir jisim, ini telah saya uraikan. Allah hampir dengan kita, bukan hampir seperti hampir jisim. Allah hampir kepada kita di waktu kita begitu terdesak. Allah hampir kita memanggil nama Allah. Ya Allah, Ya Ghiyathul, Ya Ghiyathul Mustaghithin, Aghisni, Aghisni. Ya Allah, Ya Fa'alul Lima Yurid, Ya Fa'alul Lima Yurid, Ya Fa'alul Lima Yurid. Kita memanggil nama Allah. Wahai Tuhan, wahai Ya Allah, yang boleh melakukan segala-galanya yang engkau kehendaki. Ya Fa'alul Lima Yurid. Allah dengar, Allah lihat, dan Allah tahu. Maka Allah hampir dengan mustajabnya, bukan hampir seperti hampir jisim. Allah hampir kepada orang yang sujud, hampir dengan mustajabnya, hampir dengan redanya, hampir dengan rahmatnya. Hampir. Di waktu-waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Ketika hujan lebat, mustajabnya doa. Ketika dalam medan peperangan, mustajabnya doa. Ketika kita bermusafir, mustajabnya doa. Orang yang mengerjakan ibadah haji, mustajabnya doa. Ketika mana pulangnya orang mengerjakan haji, maka di antara doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Setengah orang dia suka baca doa. Terutama ulama-ulama Yaman, dia suka baca doa. Jumpa, baca doa. Nak beredar dia baca doa. Naik kereta pun baca doa. Turun kereta kan dia baca doa. Kerana mereka ini yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin di antara waktu-waktu ni ada waktu yang mustajab, tetapi kita tidak tahu. Bilakah waktu mustajabnya doa di waktu siang? Tak ada orang tahu. Pukul berapa Allah mustajabkan doa pada hari Jumaat? Kita tak tahu. Tetapi hari Jumaat disebut oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dimustajabkan. Dan sesungguhnya pada hari Jumaat digalakkan kita berselawat. Karena bila kita berselawat ini disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia yang menyerikan lagi syurga Allah. Bukan sekadar memberi salam, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita berselawat, selawat kita ini akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kembalikan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, tapi di dalam dimensi yang lain. Dimensi yang lain. Kita tak menjangkau, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa bagi kita ini boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Allah menghendaki. Allah permudahkan melihat dalam alam mimpi ataupun disingkapkan tirai, kita boleh nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lima keadaan. Ada kalanya seseorang ni disingkapkan oleh Allah bahawa dia ternampak baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terserlah di dalam cermin. Contohnya saya tengah ceramah begini, tiba-tiba berhenti kerana kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang begitu tinggi sehingga seolah-olah tergambar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu cermin, maka saya ketika itu tergamam, assalamualaikum ya Rasulullah, contohnya. Jadi ada orang kata Ustaz Syukri gila. Dia kata tengah-tengah ceramah, dia kata dia nampak Rasulullah. Ini keadaan orang yang begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah singkapkan, Allah angkatkan tirai ini sehingga ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan ternampak dalam cermin. Itu Allah yang beri. Allah beri kepada seseorang ya Allah sayang dan Allah cinta. Kerana dia cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan mengarut, itu betul. Ini dihuraikan oleh Al-Imam Qastanlani rahimahullah ta'ala. Tetapi kita barangkali kita tidak sampai tahap itu. Cintanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedemikian rupa. Kata cinta tapi tidak betul-betul cinta dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan. Kita akan bahas nanti melalui tafsir. Bagaimana tafsir kita surah Yasin, belum sempat saya huraikan secara detail adat-adat makan dan minum. Kita tak sampai tahap bismillahirrahmanirrahim minum. Bila sudah minum yang pertama, disebut alhamdulillah. Minum yang kedua, bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Dia ada tiga peringkat. Ini memang dalam sunnah. Sebab minum kena tiga kali teguk. Bukan minum seteguk itu bukan sunnah. Maka orang ni cerita sunnah-sunnah, kita tengok dia minum. Pertama dia minum tangan kiri. Yang kedua dia minum dalam keadaan berdiri. Yang ketiga dia minum dalam keadaan satu teguk. Syekh ni tak ikut sunnah. Ikut sunnah. Bagaimana dia nak dapat dibukakan hijab oleh Allah terpandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang begitu. Yang disebut sebagai yaqazah ni bukan makna yaqazah tiba-tiba nampak berjalan depan. Ada yaqazah ini dalam keadaan seperti melihat di dalam cermin, tak nampak ada orang lain. Macam seorang yang gila dengan seseorang, dia terpandang gitu. Walaupun ada orang depan, dia terpandang. Eh, kau apa pasal tu? Ya. Kerana dia begitu rindu. Ini keadaan seseorang. Tapi orang kadang-kadang tidak tahu keadaan ni, cepat-cepat menuduh orang ni tak betul dan sebagainya, sedangkan kita tidak menyelami sebenar permasalahan tersebut dan kita tidak merasa keadaan yang dirasakan oleh para alim ulama yang mujtahid ni. Sama balik kita. Bukan hampir seperti hampir jisim, seperti tidak menyupai akan zatnya oleh segala zat yang baharu. Kerana Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai, dan tidak bertempat ia di dalam sesuatu, dan tiada mengambil tempat padanya oleh sesuatu, yakni ia tidak masuk di dalam sesuatu dan sesuatu tidak masuk di dalamnya. Kerana maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada meliputi akan dia oleh tempat, seperti maha suci ia daripada ditentukan oleh zaman, bahkan adalah ia sedia sebelum daripada bahawa ia menjadikan zaman dan makan lagi. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta masa. Masa ni siapa? Ini masa dan hari ni siapa yang cipta? Jeffrey, siapa cipta masa ni 24 jam? Siapakah dalam dunia yang mula-mula mencipta ini waktu ni 5 minit, ini 10 minit? Siapa? Dalam dunia, siapa dia? Hari ni ialah hari Ahad. Siapa tentu? Boleh tak kita tukar? Dia kata, kena tukar lah. Macam baru ni ada orang kata, tukar hari Jumaat. Tukar hari Jumaat. Kerana hari Jumaat tu, kita tukar Jumaat pada hari Ahad. Ya? Maka semua orang bincang kerana susahlah, dia kata kita tukarkan Jumaat hari Ahad. Ahad tu tukar Jumaat. Boleh ke tak boleh? Dan siapakah yang menentukan? Allah sudah mentakdirkan begitu. Tak ada sampai sekarang orang pun tak tahu siapakah mencipta masa.
bukan Doraemon. Doraemon lain. Siapakah mencipta masa? Maka Allah yang menciptakan masa, Allah yang menciptakan tempat dan zaman ini, dan tidak ada makhluk yang boleh menciptanya. Bagaimana mungkin Allah tertakluk kepada masa, tertakluk pada tempat? Nanti saya huraikan menerusi ayat Quran. Kita baca dulu. Dan sekarang ini pun seumpama dahulunya juga, yakni tidak berubah, dan bahawasanya ia berlainan dengan sifatnya itu daripada segala makhluk, yakni adalah zatnya dan segala sifatnya itu qadim lagi azali lagi baqi. Allah bersifat dengan sifat qidam, Allah bersifat dengan azali dan lagi baqa, iaitu baqi, kekal. Bersalahan zat makhluk dan segala sifat, maka iaitu baharu lagi didahulukan oleh Adam oleh tiada, lagi panak dan lagi binasa, tiada di dalam zatnya itu sesuatu yang lain daripadanya, dan tiada dalam sesuatu yang lain daripadanya itu zatnya, iaitu zat Allah Ta'ala. Dan bahawasanya Allah Ta'ala maha suci ia daripada berubah-ubah dan berpindah-pindah, tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baharu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nahl ayat 60, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak, laisa kamislihi, tidak ada sesuatu seumpama Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Menerusi surah An-Nahl ayat 60 memperjelaskan oleh Allah Ta'ala kepada kita bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai oleh sesuatu, dan tidak wala yumasilu syai'an, dan tidak menyerupai akan sesuatu, dan sesuatu tidak boleh menyerupai dengan rupa Allah. Maka tiba-tiba makhluk ini nak menyerupai macam Allah, tak boleh. Begitu juga Allah menyerupai sesuatu, maka sesuatu itu benda makhluk, takkan Allah nak menyerupai seperti makhluk. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Menerusi ayat dalam surah An-Nahl ini, ulama tauhid menyebut bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa segala-galanya. Kerana manusia ini Allah ciptakan ianya lemah, dan Allah itu gagah perkasa. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah lah perumpamaan yang tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha gagah dan lagi maha bijaksana. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat pertama tadi, dalam surah Asy-Syura ayat 11, bahawa yang ayat yang kedua ni dalam surah An-Nahl ayat yang ke-60. Jadi kalau orang kata budak tu alim, syekh tu alim, tok guru tu alim, sedangkan nama Allah juga alim. Dia tu hebat, Al-Hakim, nama Allah juga Al-Hakim. Apa bezanya? Maka ulama kata dari sudut nama macam sama, tapi hakikatnya tidak sama. Oleh sebab itu tidak ada makhluk ini bernama Allah. Adapun sifat-sifat yang lain, Al-Hakim kita kata yang bijaksana, Al-Alim, Al-Allamah kita panggil, Al-Syeikh, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Affahamah, orang yang alim lagi alim dia kata, dan orang yang Al-Fahamah ni faham sungguh buat agama. Ini juga ada orang sebut dinisbahkan kepada manusia, tapi ulama menyebut walaupun disebut manusia ni alim, tapi alimnya tidak sama dengan Allah. Kerana Allah berfirman, Allah ini gagah lagi bijaksana, dan Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan ianya lemah. Dalam keadaannya dia lemah, kita ni lemah. Dalam keadaan dah tua-tua ni macam-macam makan ubat. Ini kena makan ubat ni, kena makan ubat macam-macam tu tanda lemah. Hari ni monyok je, apa ni? Tak sempat makan ubat dah tu Ustaz. Tergesa-gesa nak datang sembahyang maghrib, tak sempat makan ubat. Jadi lemah. Kita berpandu kepada benda yang lain, itu tanda kita lemah. Tak cukup tidur, kita lemah. Dah tua-tua tak cukup tidur, jangan, pening kepala. Jadi tak cukup tidur, tak cukup, semua kita akan jadi lemah.
Kenapa? Kerana manusia ni khuliqal insanu dha'ifa. Manusia memang dicipta oleh Allah lemah. Dengan lemah itulah kita kenal bahawa Allah itu gagah perkasa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah fakir. Yang kaya ialah Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu Allah itulah al-ghaniyu, iaitu yang kaya, al-hamid, yang terpuji. Manusia ada bapa dan ada yang dilahirkan. Maka Allah, wallahu lam yalid wa lam yulad. Dan manusia ini dia lupa. Lupa, dan Allah tidak lupa. Dan Allah tidak sesat. Yang sesat ialah manusia. Contohnya kalau kita berjalan, kita tersesat jalan kerana kita manusia. Sebab kita manusia, maka tersesat jalan apa semua itu perkara biasa sebab kita manusia. Tapi Allah tidak akan sesat dan Allah tidak akan lupa. Manusia ini kurang, yang sempurnanya adalah Allah. Manusia akan dimatikan dan Allah sentiasa hidup dan tidak akan mati. Menerusi ayatul kursi sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayatul kursi selepas sembahyang, matilah ia ketika itu, maka dituliskan ianya terkulung di kalangan ahli-ahli syurga. Jadi membaca ayatul kursi ini besar kelebihannya. Jangan kita terlampau meringkaskan lepas sembahyang sehingga meninggalkan ayatul kursi. Ayatul kursi kita tukar dengan zikir-zikir lain yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam innallaha samiul alim, macam-macam. Ini tak ada dalam sunnah. Yang diajarilah ayatul kursi. Karena di dalam ayatul kursi terdapat di dalamnya tauhid. Yang pertama kita lihat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ayat yang pertama menunjukkan Allah itu ialah esa dari sudut uluhiyahnya, ketuhanan, dan tidak disembah bersertanya akan yang lain. Sebab Allah berfirman, Allahu la ilaha illa hu. Allah, Allah ialah la ilaha, tidak ada Tuhan illa hu, selainnya. Mengikut ilmu tauhid, illa ini bukan istisna. Illa ini memberi maksud lil hasri. Tidak ada Tuhan selainnya. Bukan tiada Tuhan, melainkannya. Kalau kita terima illa itu, melainkan. Mana kita menyatakan illa itu istisna, iaitu kecuali. Dalam pembahasan ilmu tauhid sebenarnya, illa itu dia bukan kecuali. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Mana hanya Allah sahaja yang disembah. Mana yang pertama, kita mentauhidkan Allah. Allah lah asal pada fil uluhiyahnya dan tidak disembah selain daripada Allah berserta dengannya. Hanya kita benar-benar mentauhidkan Allah. Jadi orang yang lepas sembahyang ni, bila baca ayat kursi, dia sudah mentauhidkan Allah. Dan Allah itu lagi Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah Tuhan yang hidup sempurna. Dan Allah lah yang berdiri dengan sendirinya, yang mana adanya langit dan bumi dengan sebab Allah. Maknanya kita akan mati, yang hidup selama-lamanya ialah Allah. Apabila mereka ini membaca ayatul kursi sampai sahaja ayat Al-Hayyu Al-Qayyum, maka dia akan mempersiapkan diri untuk mati. Sebab yang kekal hanya Allah. Yang kekal hanya Allah. Tidak ada guna mencari dunia yang tidak ada penghujungnya. Dia akan dibaharukan lagi, lagi, lagi. Dia akan sentiasa berubah nama pun dunia. Al-Alam Mutaghayyir. Haji hari ini beli handphone kata canggih. Bulan depan keluar pula lain. Teringin pula. Tukar lagi. Beli RM5,000. Tak sampai sebulan keluar pula lagi.
beli lagi 5,000. Kerana apa? Kamera dia canggih. Kita kata dah tua-tua ni, buat apalah tu nak tangkap gambar apa? Nak tangkap gambar apa? Dia kata, korang je nak. Dia kata, begitu. Jadi, kita punya nafsu begitu. Semakin hari dia akan berubah. Nama pun dunia. Dunia ni dia akan, alam ni sentiasa berubah-berubah. Tak akan dapat kita kejar dia. Dia tidak ada kesudahannya. Dia akan berubah, berubah, berubah. Sebab dia makhluk Allah. Jadi apabila kita membaca huwal hayyu, mana yang hidup sebenarnya, kekal selama-lama, Allah al-qayyum, iaitu berdiri dengan sendiri, iaitu langit dan bumi ini semuanya bergantung kepada Allah termasuk kita. Oleh sebab itulah Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita duduk di bumi Allah. Langit yang kita junjung adalah milik Allah. Dan Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun, dan tidak mengambil mengantuk dan juga tidur. Mana Allah tak tidur dan Allah tidak mengantuk. Bermeri maksud bahawa Allah ini sunyi dan suci daripada sama dengan makhluk dari sudut hidupnya. Sebab Allah muqaddasun, suci. Hidup kita ada berakhir. Hidup Allah kekal selamanya. Hidup Allah tak sama seperti hidup kita, kerana hidup kita memerlukan tidur, kadang-kadang kita mengantuk. Banyak sangat kenduri kendara pada hari ini, bila kuliah maghrib, mengantuk sebab banyak makan nasi minyak. Macam-macam kita makan tadi, dengan kambing panggang, semua ada. Semua kita makan. Lena, orang kata lena. Jadi, hidup kita tidak sama dengan hidup Allah. Oleh sebab itu, Allah berikan contoh dalam suratul ataupun dalam ayatul kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hidupnya Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tetapi hidupnya kita ada mengantuk, ada tidur. Tak cukup tidur, tak tenang kita. Kalau orang kena penyakit, dinamakan penyakit tak boleh tidur. Yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni kata dia tak boleh tidur. Sehingga Nabi mengajarkan satu doa, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, menyebut nama Allah, kaulah yang maha hidup, yang maha berdiri. La ta'khudhu sinatun wala naum, ahdi layali wa anim aini. Ya Allah, ahdi layali, tenangkanlah malamku pada hari ini, wa anim aini, dan berilah mata aku ni boleh tidur. Sebab kita kalau tak tidur, tak boleh. Tak sempurna. Hidup kita tidak akan selesa. Kerana kita ni tidak sama dengan Allah. Allah tak tidur. Tak. Walaupun Allah itu hidup, tapi tak perlu tidur dan tak ada mengantuk. Ini juga mengajarkan kepada kita, menerusi ayatul kursi, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Kalau orang tanya apa dalil mukhalafatu ala lil hawadis, la ta'khudhu sinatu wala naum. Al-hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wala naum. Di situlah sifat salbiyah. Di situlah sifat salbiyah. Dan seterusnya, alam ini semuanya sama ada langit, bumi adalah milik Allah. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan tidak terkeluar daripada takdir Allah dan takbir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam ayatul kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, bagi Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Semua sekali patuh dengan Allah. Mengikut perjalanan melalui orbitnya, sama ada matahari dan bintang. Mengikut peredarannya yang telah ditentukan oleh Allah, mereka patuh. Segala makhluk ini patuh. Apakah kita ini? Adakah kita sebagai manusia ini nak ingkar kepada Allah ataupun patuh? Kita berjanji depan Allah, ya Allah, kau telah berfirman dalam ayatul kursi, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, air mengalir dengan mengikut peredarannya. Air ini mengalir, cuba air sungai ini, dia mogok tak mau mengalir. Udara yang kita hirup dan oksigen yang kita sedut sentiasa ada.
dan tidak pernah putus, kejap ada, kejap tak ada. Macam baru ni air di kawasan Duyung, air tidak pakat, semua orang beli timba. Kenapa nak simpan air? Sebab dah diberitahu dalam masa satu minggu air kawasan Duyung tidak kuat. Simpanlah air. Kebetulan musim panas, orang takut air tak ada. Itu bawa air. Kalaulah ditakdir pula satu ketiga oksigen yang ada kawasan Duyung tidak mencukupi. Mencukupi kerana pencemaran alam dan udara sudah tercemar. Oksigen bercampur dengan racun. Kacau aja. Dalam keadaan begitu, kerajaan senang berusaha untuk membersihkan daripada racun ni, nak bagi oksigen tu betul-betul solid. Kalau berlaku lah, kalau berlaku. Kita berhajat kepada sesuatu. Bila kita baca lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kita berjanji ke Allah, aku akan patuh padamu ya Allah, aku akan patuh kepadamu, aku tak mau ingkar ya Allah, dan aku nak jadi hamba yang muti', yang taat dan patuh kepadamu. Ini tujuan baca ayatul kursi. Dan ulama tauhid menghuraikan menerusi ayatul kursi ini, iaitu annahu la yashfa'u, yang kita baca man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni, siapakah yang boleh memberi syafaat, memberi bantuan di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Besok bila kita di akhirat, siapa boleh bantu kita? Ayat ini mengingatkan alam akhirat. Siapa boleh beri syafaat kepada kita? Siapa? Budak tahfiz kita suruh tutup. Nak tak beritahu tak? Nak beri bantuan pun tak ada bagi bantuan. Sekurang-kurang budak tahfiz yang kita bantu, kita suburkan, kita bantu dia. Maka dia melahirkan khufaz. Kalau dia kurang, kita bantu. Kita bantu dia. Kalau dia ni tidak mengaji ilmu fiqh, kita hantar guru supaya dia belajar ilmu fiqh. Memang daif, daif. Saya dulu masuk mahat tahfiz dulu, daif kita. Daif. Masa tu belajar di Selangor, mandi pun depan tu ada parit, air parit. Daif. Daif. Tapi dalam keadaan kedaifan tersebut, melahirkan huffaz. Melahirkan huffaz. Ramai sahabat-sahabat saya berjaya. Walaupun asalnya ada sekarang hakim mahkamah tinggi. Sekarang hakim mahkamah tinggi di Perak. Sama dengan saya dulu. Dia memang tak ada SRP zaman tu, SRP dengan SMM. Saya kata, kau SRP tak ada, SMM tak ada. Tapi dia dah hafal Quran dua syahadah dia. Satu syahadah di Malaysia, satu syahadah tahfiz di Patani. Kemudian saya jumpa dia di Mesir. Saya jumpa dia di Mesir. Saya nak balik, dia pun, saya jumpa dia datang Mesir. Dia ambil SMM, dia ambil SMM. Kemudian dia ambil masa tu sijil tinggi agama di Ta'iyah Perak, kemudian di Izzuddin, kemudian dia pergi Mesir. Sekarang hakim mahkamah tinggi dia sekarang. Dulu tak tahu apa kan. Tapi kerana dia hafal Quran, barangkali dia cepat. Ada seorang ni masa saya kat Mesir tu, nama dia Abrar. Saya nasihat dia supaya dia ambil SPM. Saya kata, Abrar, kau ambil SPM, besok balik ada kerja. Dia kata, tak apa Ustaz. Nanti saya minta sahabat-sahabat yang nak datang ke Mesir, bawa buku-buku ni. Dulu boleh ambil peksa di kedutaan Mesir. Jadi dia ambil peksa ni, baca-baca, tanya adik-adik ni ajar. Waktu malam ajar sains, ajar matematik semua. Grade 1 dia. Terkejut saya. Ada lagi sahabat saya, suami pada Ustaz Aspadiah. Ustaz Muhyiddin yang lalu ceramah. Dia ambil SMM di Mesir. Dia ambil SMM. Dulu dia belajar di Pasir Tumbuh. Kemudian lepas Pasir Tumbuh dia pergi ke Pakistan. Balik pada Pakistan, kemudian dia ambil sijil tinggi agama. Dulu tak ada STAM. Kemudian di Mesir dia tak ada SMM. Masa di sana dia ambil SMM.
Kemudian dia belajar bahasa Inggeris, guna dengar begitu saja. Bahasa Inggeris dia dapat satu. Zaman kita dulu satu, tak ada ya, dulu zaman kita satu. Allahu Akbar Muhyiddin. Muhyiddin. Allah beri kerana hafal Quran. Saya ingat lagi Rektor Azhar ketika itu, Dr. Abdul Fattah menyatakan, bila kamu hafal Quran, dia kata, ya'ti kulli syai'. Yang lain semua dia tarik. Tapi kalau kata hafal Quran, semua akan lari. Soalan pertama dia tanya, hafal Quran? Tak hafal Quran, kau tak akan jadi alim. Tapi kalau kau hafal Quran, dia akan tarik semua. Itu kelebihan orang hafizul Quran, hafazul Quran. Sepatutnya kita tolong. Kalau dia tak ada guru mengajar PK, antarkan. Mengajar PK, mengajar Tauhid, supaya anak-anak kita ni bukan sekadar hafal Quran, tetapi dia faham semua. Kita nak begitu, tapi kalau hafal Quran saja tidak memadai. Tidak memadai. Sama balik kita. Siapa boleh beri syafaat? Anak tak ada yang hafizul Quran, anak tak ada yang soleh, Allahu Akbar. Nak kata cinta pada Nabi, kita kutuk Nabi. Siapa yang nak beri syafaat? Allah tanya, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa beri syafaat? Melainkan dengan izin Allah. Maka oleh sebab itu mengingatkan kepada kita, siapa yang boleh bagi syafaat aku? So, kita beriman tentang syafa'ah, iaitu syafa'atul uzma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh bagi syafaat? Iaitu orang yang hafal Quran. Anak-anak kita yang hafal Quran, cucu kita hafal Quran. Sekarang anak kita dah besar, tak dapat hafal Quran. Kita dah tua, nak hafal Quran tak boleh lah. Kejap ingat sini, lupa pula ujung. Dia memang begitu. Sebab kita terlampau banyak fikir, dia dah penuh. Berbeza kanak-kanak ni, dia kosong lagi. Oleh sebab itu dia dipenuhi dengan kalam Allah ini. Dia mudah ingat, mudah ingat. Jadi cucu-cucu kita lah, cicit kita ataupun orang lain yang kita bantu, ianya boleh memberi syafaat. Ini Allah sebut dalam Quran, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Itu siapa yang boleh bagi syafaat? Annahu la yashfa'u indahu ahadun. Tidak ada seorang yang boleh beri syafaat illa bi'iznihi, melainkan dengan izin Allah, wa masyiatihi, dan juga kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, di dalam ayatul kursi mengajarkan kepada kita, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Memberi maksud, inna ilmahu muhitun bi kulli syai'. Ilmu Allah meliputi tiap-tiap sesuatu, sama ada telah berlaku dan sekarang ini dan akan datang. Apa yang kita lakukan sebelum ini, Allah tahu. Ya Allah tahu. Sekarang ini kita lakukan, ya Allah tahu. Akan datang pun Allah tahu. Apa yang kita tadahkan tangan ke hadrat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, amalan yang kulakukan sebelum ini, sekiranya tidak menepati kehendakmu, ya Allah, terimalah. Sesungguhnya aku seorang hambamu, ya Allah. Aku ni daif, ya Allah. Walaupun aku buat sedikit, kau terimakanlah, ya Allah. Kau ampunlah dosaku, ya Allah. Dia akan mendadah tangan mengharap keampunan Allah. Ini kalau orang yang faham ayatul kursi. Kenapa? Dia faham bahawa Allah bersifat dengan ilmu, sentiasa mengharapkan keampunan, mengharapkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah bersifat dengan sifat sempurna. Ayatul kursi. Dan menerusi ayatul kursi menggerunkan kita, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasi'a kursihu, iaitu telah luaslah kursinya. Luas dekat mana? As-samawati wal-ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Luasnya kursi Allah ini. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, telah luaslah kursi Allah ini lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau kita berjalan dari sini pergi mana? Orang Melaka nak buat duyung, surau duyung nak buat rahlah al-ilmiah, kembara ilmu. Pergi ke mana? Pergi ke Kelantan. Dan pergilah, makcik-makcik ni pun nak beli periuk-periuk walaupun banyak dijual, dijual di kampung Jawa. Nak pergi juga. Beli periuk, beli apa. Kita kata kampung Jawa banyak mak. Nak beli juga. Kalau tak beli, tak sempurna. Tak sempurna.
Nak beli batik, sini pun banyak batik. Keropok banyak dekat Melaka Central, keropok. Keropok Terengganu ada, Kelantan ada, semua ada. Tapi jalan dekat Duyung pun ada keropok Terengganu. Dah nak singgah nanti, singgah Terengganu, beli keropok. Kita tak jauh, hanya Kelantan, Terengganu, balik pun penat. Itu baru dalam Malaysia. Belum dunia lagi, tapi Allah menyatakan kepada kita, dibandingkan kursi Allah, ianya lebih luas daripada langit dan bumi. Agak-agak macam mana? Terasa kerdil, terasa kecilnya kita. Ini yang dibahaskan dalam kitab kita ni. Sadarlah kamu, wahai manusia, kamu insan yang kerdil, kamu insan yang daif. Kalau anda dibandingkan kursi aku, ianya lebih besar, dan kamu ni barangkali kecil daripada semut lagi. Allahu Akbar. Dan seterusnya, wala yaudu hifzuhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yauduhu hifzuhuma, tidak menjadi kepayahan dan kesusahan atas Allah untuk memelihara langit dan bumi. Kalau setakat kita ni, Allah, cukup mudah. Oleh sebab itu kalau kita memohon, ya Allah peliharalah aku, Allah pelihara kita. Ya Allah berilah rezeki kepadaku, Allah beri rezeki. Langit dan bumi yang begitu besar pun Allah berfirman, ianya mudah bagiku menguruskan. Apatah lagi engkau wahai hambaku yang kecil, yang kerdil, aku dengar segala permintaanmu. Allah berfirman. Oleh sebab itu ulama tauhid menyebut, wa annahu la yusqiluhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, tidak menjadi kepayahan bagi Allah memelihara langit dan bumi kerana Allah maha tinggi dan maha agung. Itu ayat kursi. Ayat kursi. Jadi ayat kursi ini mengajarkan kepada kita tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Sambung sikit kita ni. Dah berapa tiga pengajian tak habis baca. Ini dalil-dalil. Supaya dengan bacaan kitab ini, kita ada dalil. Nanti lepas semayang Fardu Isyak, kita baca ayat kursi. Teringat apa yang dihuraikan. Bukan sekadar lidah ini menuturkan, tetapi kita tahu maksud yang tersirat dalam ayatul kursi yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya selepas solat. Membaca selepas solat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, tiada mendatangi akan dia oleh segala aurat yang baharu yang mengubahkan dia, bahkan sentiasa ianya bersifat dengan sifat kebesaran. Aurat ialah benda yang mendatang. Seperti sihat, ini aurat. Seperti mengantuk, itu aurat. Seperti jaga, itu aurat. Seperti tidur, itu aurat. Muda, tua, itu aurat. Allah Subhanahu wa taala tidak didatangi oleh aurat. Sebab laisa kamitslihi syai. Itu aurat. Kalau orang dulu-dulu mengajar, dulu-dulu kalau kita mengaji tauhid, ustaz-ustaz ni kita selalu kata, lihatlah tika. Merah pada tika itu ialah aurat. Lama-lama tika tu akan jadi lusuh, hilang merah dia. Maka merah itu ialah aurat. Tu ustaz-ustaz dulu aja. Sebenarnya aurat ni kalau kita bahaskan lebih panjang lagi, disebut oleh ulama tauhid, aurat ni sesuatu mendatang. Apa dia? Seperti sihat. Sihat kita ini ialah aurat. Hari ni sihat, malam karam belum tentu. Nanti lepas, barangkali lepas mengaji ni, kena pula makan, Dato' ada sambal belacan. Allahu Akbar. Sedap, sambal belacan. Tapi tak tahan, balik-balik bersin, sesama terus. Bagi esok, mengapa haji? Semua Ustaz, barangkali makan sambal belacan. Jeffrey, makan sebab apa? Makan sedap, makan tapai ubi. Dia kata memang ini tapai kampung gulu. Makan sedap. Tengok besok kaki terjengkit-jengkit kerana tak boleh makan tapai banyak. Arat. Ini arat. Sekiranya sedar kita ni adalah arat. Hidup kita, sihat kita, muda kita, handsome kita, semua ni arat. Tua besok tak handsome lah. Tua besok sudah tak cantik. Kerana itu adalah sementara sahaja. Yang kekal, zat yang kekal ialah Allah. Oleh sebab itu Allah terangkan dalam ayatul kursi,
la ta'khudhu sinatun wala naum, kerana sinatun mengantuk dan tidur itu ialah aurat. Tetapi Allah kekal selama-lama. Kita ini banyak aurat. Maka Allah bukan aurat. Allah bukanlah jauhar, tapi Allah ialah zat yang berdiri dengan sendirinya. Itu. Kalau kita faham tu, maka kita bersedia sebelum sampai waktu lemah segala-galanya. Kalau kita tunggu-tunggu lagi, maka menyebabkan kita ni akan kerugian. Saya bahaskan dalam kitab Hikam baru ni, menerusi kata-kata Syekh dalam kitab Hikam, menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya waktu ini perlu kita pelihara. Waktu sekarang ni Allah takdirkan ialah waktu mengaji. Waktu ni lah waktu mengaji. Waktu kita belajar. Jangan tukarkan channel pada yang lain. Maka kalau kita tukarkan ke tempat yang lain, maka kita telah mengubah takdir Allah dan kita akan jadi rugi. Waktu muda, waktu kita nak beribadat, kita tukar benda lain, maka kita akan rugi pada waktu tua. Oleh sebab itu dalam ilmu tasawuf menyebut, iaitu hendaklah memelihara di seluruh waktu. Waktu ni waktu beribadat, ya ibadat. Waktu ni waktu mengaji, mengaji sungguh-sungguh. Jangan kita membuang masa. Waktu ni baca Quran, ya waktu Quran. Waktu mata kita boleh pandang Quran, inilah waktu yang Allah tentukan kita baca Quran. Tapi kita tak mau baca Quran, besok sudah kabur, sudah payah. Nak baca pun payah. Ini waktu. Jadi Allah mengingatkan kita kepada waktu. Wal asri, wal asri. Demi masa, demi masa. Supaya jangan kamu memindahkan takdir Allah kepada yang lain. Satu hari nanti kamu akan berada dalam kerugian. Dalam keadaan kerugian. Kalau waktu lapang-lapang sekarang ni, kita pergi lepak-lepak, makan roti canai, makan mie, makan kena sate lah apa semua. Habis. Besok dah tua, nak ibadat dah tak ada. Nak menuntut ilmu dah tak larat. Tak ada orang nak bawa kita. Semua dah sakit-sakit belaka. Kalau kita nak ibadat sempurna dah tua-tua ni, pun susah. Nak turun sujud pun, orang dah lama sujud, kita tak sampai-sampai sujud lagi. Baru nak letak, Tok Imam dah Allahu Akbar. Baru kata Subhanallah Rabbil Alam, Imam dah Allahu Akbar. Kita pun tergesa-gesa, naik duduk antara dua sujud. Baru baca Rabbi Fili Warham ni, Allahu Akbar. Cuba tengok. Semayang kita tak sempurna. Ada kekurangan. Kita tak mau tertinggal tiga rukun bersama imam. Walaupun pahala dapat, tapi dia kurang dengan orang sihat. Kenapa? Kerana kita dalam keadaan arad ni Allah berikan kesihatan. Dulu kita tak buat. Tetapi sekiranya waktu kita sihat, kita semayang berjemaah, sama-sama berjemaah. Besok dah tua, imam dah sujud, kita tak sempat lagi nak sujud, Allah tetap perintahkan malaikat tuliskan pahalanya seperti dia sujud waktu dia muda dulu. Ini kelebihan yang Allah beri kepada orang istiqamah. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Tiada mendatangi akan dia oleh segala aurat yang baharu yang mengubahkan dia, bahkan senantiasa ia bersifat dengan kebesaran maha suci Allah daripada hilang, dan sentiasalah ia bersifat dengan sifat kesempurnaan, padahal terkaya ia Allah daripada berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaan itu, kerana ia ya Allah ghani yang mutlak, kaya sebenar, tiada sekali-kali berkehendak kepada segala yang baru pada menyempurnakan kekayaannya itu. Dan bahawasanya pada zatnya yang maha tinggi itu diketahui akan wujud dengan dalil akal dan dalil nakal. Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah, adanya Allah menerusi dalil akli, iaitu Quran, menerusi dalil nakli, yang kita melihat kepada alam. Kalau dulu-dulu kita tauhid, kita belajar apa tanda adanya Allah, adanya alam, adanya alam. Ini belajar cara dulu. Cara mudah, sekurang-kurang ada dalil. Apa tanda ada Allah? Adanya alam. Tapi ilmu tauhid lain, ilmu tasawuf, dia akan terpandang kepada Allah dengan pandang Allah bahawa adanya makhluk. Bukan adanya makhluk bahawa adanya Allah. Tetapi adanya Allah
bahawa adanya makhluk. Maka Allah berfirman dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua ini akan binasa. Bila kita pandang alam, apa sebab kaedah mengaji ilmu tauhid dulu? Apa tanda ada Allah, adanya alam? Adakah titik setakat itu? Sebenarnya pandang kepada alam, Allah berfirman kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa. Kalau dulu kawasan ini barangkali paya, depan sikit sawah. Atas tempat saya ni dulu orang kata tu dulu ustaz tempat orang mandi sapar. Betul bang? Banyak hantu tu ustaz, dia kata. Banyak hantu. Dulu dekat Bukit Ratih ni dia kata banyak hantu langsui. Biarlah lari dan hantu tu. Orang cakap mula-mula saya duduk, ini tempat orang mandi sapar, tak tahu betul tak betul. Sekarang jadi rumah, perumahan. Bawah ni dulu orang kata Bukit Ranting ni banyak hantu, lari tak mana-mana hantu lah. Dulu di sana tempat orang tanam sayur, dulu mula-mula sekarang ni dah buat perumahan. Habis dulu saya dengan Abang Zawi naik motor, celah-celah pokok getah, berapa kali nampak babi. Nah, sekarang pokok-pokok getah habis, semua dah perumahan. Kulluman alaiha fan. Alam ni Allah suruh pandang alam, kenal Allah, sebab dia binasa, binasa, binasa. Lama habis, tak ada. Saya pun tak ingat lorong mana kita lalu dulu, Mazawi, naik motor, lalu celah-celah pokok getah. Tak ada lah. Tahu-tahu sampai dekat parit, sungai dekat Fatimah Zahra. Dulu kita rasa jauh, tapi sekarang semakin hampir. Ini namanya alam. Apa tanda ada Allah, adanya alam? Alam ni apa dia? Alam ni akan berubah. Allah berfirman kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Allah nyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah zat Allah. Maka itu kemuncaknya. Selepas mengetahui berubah, berubah. Sezaman dengan kita ramai dah meninggal dunia. Hanya kita yang Allah panjang umur lagi. Semua dah binasa, binasa. Ibu dan ayah, orang tanya ada ayah, dah tak ada. Adalah ibu lagi, dah tua. Makna dia dah. Ini dinamakan makhluk. Kita mengenal Allah. Jadi kullu man 'alaiha fan. Ini dalil yang dinamakan dalil akli. Kita lihat alam ni sentiasa berubah, dan dalil nakli menerusi firman Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, menerusi apa yang kita baca. Maha suci Allah. Daripada serupa dengan segala yang baharu dan harus zatnya yang maha agung itu dilihat oleh segala mukmin dengan mata kepalanya di dalam alam akhirat. Itu yang kita begitu rindu. Allahumma ya Allah, Allah marzuqna, ya Allah rezekilah kami dapat melihat wajahmu yang mulia di dalam syurga. Nikmat yang paling mulia melihat Allah di dalam syurga. Itu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman. Dan inilah nikmat dan anugerah daripada Allah bagi hambanya yang abrar, hambanya yang baik, di dalam syurga darul qarar yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم